Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat datang di channel saya, channel Ranting Kayu. Channel yang mungkin ya biasa-biasa saja ya, kalau masih baru belajar. Mungkin tidak terlalu bermanfaat, tapi ya terima kasih sudah mengikuti dan menonton kegiatan kami yang baru belajar mengenai bonsai. Kami masih baru teman-temannya di sini, masih awam dan belum berpengalaman seperti di Pulau Jawa. Tapi ya setidaknya kami punya hobi yang sama, mendongkel. Ya ini kegiatannya, ya ini Mas Kusnan semangat sekali dia dengan Mas Utik. Sedang kami mendongkel bahan beringin yang telah lama terbiarkan. Ini kami ingin mulai lagi biar semangat. Nah ini Kimeng ya, ini Pak Sutik, Bos Sutik. Nah ini gayanya agak meliuk-liuk, ekstrim. Ciri khas Bos Sutik ini buang akarnya ya. Jadi terima kasih ya teman-teman yang selama ini mengikuti dan menonton, kebetulan atau di beranda ada video ini, terima kasih sudah menontonnya. Terima kasih telah mendukung kami dengan nontonnya. Dari lokasi Kota Dumai, Provinsi Riau, kawan-kawan. Ya mungkin bonsai kami masih biasa saja, tapi setidaknya kami punya hobi yang sama. Nah ini harusnya dipotong, tapi kerajinya nggak ada ini. Ya, biar aja dulu nanti. Bisa itu pakai apa, gunting? Gak mempan dia. Terima kasih kawan-kawan ya, salam kenal semuanya. Nah ini adalah hasil buruan hari ini. Rencananya mau di program dahan, program akar, dimasukkan di dalam pot, jadi bisa terkontrol ya. Nah ini Hokianti. Nah sebelahnya tuh Kimeng, tapi Kimengnya lain, Kimengnya aneh, palsu mungkin ini kalau kami nyebutnya. Matanya kurang berkarakter. Nah, ini elegan, sampungan elegan, bawahnya iprik. Nah ini contoh-contoh apa, ini hulmus ya, hulmus mikro. Nah ini juga melilit batang mati ya. Bawahnya iprik, atasnya elegan. Kimeng, Kimeng kami. Beginilah adanya kawan-kawan ya. Syukuri saja. Dan ini asam Jawa, masih di polybag sepertinya ini. Harusnya dibiarkan supaya akarnya bagus. Ipri apa, bukan ipri, apa namanya, anting putri ya. Ya anting putri. Anting putri. Oke lah, demikianlah teman-temannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya.